kan sudah sampai di kewenangan dari pengadilan. Makanya mohon maaf kalau saya tidak majukan itu kepada Anda. Kalau sama-sama kita ngerti. Di dalam persidangan, baik di BAP maupun di bawah sumpah, saya ini sedang ngakui. Dan kami sudah tahu dari permulaan pada waktu itu. Dan kita sudah memberitahukan kepada penyidik. Kalau seandainya masukkan Sandy, dakwaan kan jadi berubah kan? Pasti konstruksi dakwaan berubah. Terus kenapa gak dimasukkan? Waktu itu tawar-menawar yang mulia. Udahlah, kan ini perkara penting, masukin aja katanya. Makanya ditahan ya waktu itu, mohon maaf ya, 5 jam aja di polisi. Kemudian maju ke kejaksaan 5 jam. Kita gak bisa buat apa-apa yang mulia. Masukkan maju kepada pengadilan. Kan itu rasa keadilan kami sangat terusik. Sudah 60 hari orang ditahan yang mulia. Gak pernah waktu di penyidikan, kita gak pernah mempersulit. Kita kerjasamanya bagus sekali. Sampai sekarang pun kita kerjasamanya bagus yang mulia. Karena itu kami mohon, kami ketuk kepada yang mulia. Untuk rasa keadilan aja, apa pantas ini? Kayaknya permohonan kami, ada suratnya juga. BAP-nya saya sudah jelas, supaya diketahui oleh umum. Bahwa saya sendiri dalam BAP sudah mengatakan saya sendiri yang melakukan. Kemudian di bawah sumpah dia katakan saya sendiri yang bersalah. Makanya pada waktu itu kami pertanyakan kenapa orang ini artinya bebas saja. Cuma diperiksa sama polisi waktu itu 6 jam. Kemudian dilepaskan lagi yang mulia. Kami sangat memohon yang mulia. Kalau kita lihat ini sidang secara keseluruhan, waktu ditanya beliau mengenai limbah, pun nggak tahu. Jadi beliau mau artinya pada waktu itu. Tapi kalau sudah 60 hari beliau juga kan sama kami lah. Kita sama-sama tahu, bayangkan kalau orang yang salah duduk di sini kemudian ditahan. Itu yang kami mohon dalam saat yang mulia. Ini atas permohonan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, maupun permohonan yang telah disampaikan sebelumnya oleh terdakwa dan penasihat hukum, pada saat ini majelis hakim akan mengambil sikap dan kami akan membacakan ketetapannya. Ketetapan nomor 549 /PEN/2014 PN Bengkalis demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana register nomor 549 /TITSUS/2014 PN Bengkalis dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah ditetapkan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Insinyur Erwin, tempat lahir Jambi, umur 46 tahun, tanggal lahir 9 Desember 1968, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Puri Maya Ramprisya, B12.026, Kelurahan Maya Pamurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Dan jalan tebing tinggi nomor 66 Selat Panjang, Kecamatan Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Agama Islam, pekerjaan pimpinan cabang PT Nasional Sago Prima di Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan General Manager di Perkebunan Sagu PT RSB Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, pendidikan S1. Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan oleh satu penyidik tanggal 24 November 2014 sejak nomor SP Han dari 32 garis Subas Romawi garis 2014 garis Reskrim Sus sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang-orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP yang mengatur jaminan penangguhan penahanan disebutkan bahwa dalam hal jaminan itu adalah orang yang tersangka atau terdakwa melarikan diri, maka setelah lewat waktu 3 bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Menimbang bahwa Delvi Santi selaku istri terdakwa dan RS Aryaman selaku direktur utama PT Nasional Sago Prima bersedia untuk memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Bersedia menjamin terdakwa tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, melarikan diri, tidak mengulangi tindak pidana yang sama. 2. Bersedia bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila terdakwa melakukan hal-hal tersebut di atas. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah bersikap kooperatif serta tidak pernah melakukan hal-hal yang mengarah pada alasan-alasan untuk dilakukannya penahanan yaitu menghilangkan
cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut dengan jaminan orang. Menimbang, oleh karena penangguhan penahanan terhadap terdakwa ditetapkan dengan jaminan orang, maka perlu ditetapkan jumlah uang yang wajib dibayar oleh penjamin. Apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 bulan tidak diketemukan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini. Mengingat ketentuan pasal 22 dan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang UHAM menetapkan 1. Mengabulkan permohonan terdakwa penasihat hukum terdakwa 2. Menangguhkan penahanan terdakwa insinyur Kelvin terhitung sejak tanggal 13 Januari 2015 dengan syarat-syarat sebagai berikut. Penjamin menjamin terdakwa tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, melarikan diri, tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Penjamin wajib membayar kepada negara uang sejumlah 1 miliar rupiah apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 bulan tidak diketemukan. 3. Memerintahkan kepada penuntut umum agar melaksanakan penetapan ini. 4. Memerintahkan agar kepada terdakwa dan keluarganya serta penjamin selekas mungkin diberikan selai tembusan dari penetapan ini. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 13 Januari 2015 oleh kami, Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota. Kami selaku penuntut umum pada jelasan ini majelis dengan memperhatikan hasil penjelasan sidang dan kita semua terdakwa nama-nama kesimpulan yang kita sempat pada surat tuntutan berdasarkan surat penerima berdasarkan surat penerima hasil pemeriksaan biasa dan surat penetapan hakim dan majelis pada majelis terdakwa diharapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana dibacakan oleh persidangan. Apa yang memenuhi segala ketentuan yang tertuang dalam dokumen andal kalau mendapat penyelesaian itu, maka jika dihubungkan dengan akta nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 tentang akta pendirian pertama PTNSB di mana saudara Irianto selaku komisaris utama PTNSB jika dikaitkan dengan undang-undang kesuatan terbatas, maka kedudukan saudara Irianto selaku komisaris utama PTNSB tidaklah dapat mewakili perusahaan di dalam beberapa pengadilan karena jajaran direksi lalu berlaku begitu. Sehingga dengan demikian, saudara itu tidak dapat menjadi pengatasan yang tanggung jawab yang melaksanakan dokumen amdal, format, KL, dan CPL yang dimaksud. Karena demikianlah berdasarkan ketentuan di atas, PTNSB belum memiliki dokumen amdal, KL, dan CPL dalam menjalankan kegiatan tersebut. Bahwa kata isabu, PTNSB tidak memiliki dokumen amdal, semakin jelas dan tegas dengan dibuat dari tanda tangani oleh terdakwa insinyur Edwin surat nomor 203 dan sering NSP dari sering 68 dari sering 4 dari sering NO dari sering GC tanggal 10 Juni 2014 buka turun setelah dilakukan penyidikan oleh tim penyidik responsus Polda Riau yang menggunakan insinyur Edwin sebagai tersangka. Surat mana ditujukan kepada daerah kabupaten Magelang yang pengubahan dokumen amdal atas nama PTSB unit Muhammad Fadilah dari Sabu dan pabrik Muhammad dari Sabu pada untuk kegiatan pabrik PTSB tidak memiliki amdal atau PTM yang telah mendapatkan pemesanan dari Sungai Pati Bekali sebanyak 140 dari Sungai KPTS dari Sungai 35 dari Sungai 20 suruh tersebut telah terbukti dan dakwaan ketiga melanggar pasal 92 ayat 1 untuk pasal 17 ayat 2 B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengusahaan hutan dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur sejapalan, 2. Unsur melakukan kegiatan perkebunan, 3. Unsur di dalam kawasan hutan, 4. Unsur tanpa izin menteri. Maka setelah dakwaan-dakwaan kami penuntut umum dapat dibukti, maka tiba gilirannya membuktikan dakwaan terakhir yaitu dan dapat dapat melanggar pasal 109 junto pasal 36 S1
prinsip yang memberi perintah atau Allah bertindak sebagai pemimpin kegiatan. Prinsip tersebut telah terpenuhi. Kesimpulan. Sidang yang kami muliakan, majelis hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum yang kami hormati. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdakwa Insinyur Erwin telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan kumulatif berupa dakwaan ke-1, subsiden, melanggar pasal 98 S1 junto pasal 119 S1 nomor B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan dakwaan kedua, melanggar pasal 53 nomor B junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dan dakwaan ketiga, melanggar pasal 92 S1 nomor A junto pasal 17 ayat 2 nomor B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan penyiksaan hutan. Dan dakwaan keempat, melanggar pasal 109 junto pasal 36 S1 junto pasal 119 S1 B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan kepada terdakwa dapat dipersangkakan serta dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban tidak. Memperhatikan pula bahwa ternyata selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat suatu alasan apapun baik yang memaafkan ataupun membenarkan terhadap sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, maka terdakwa Insinyur Erwin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tuntutan pidana. Sidang yang kami muliakan, majelis hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, kini dibalas bagi kami suatu penuntut umum untuk menuntut pidana terhadap terdakwa Insinyur Erwin sepadan dengan tindak pidana yang telah dia lakukan. Namun demikian, perkenankanlah kami untuk menyampaikan hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengajuan tuntutan pidana ini, yaitu 1. Al-Qaim mengatakan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pencegahan dan pengatasan pengusahaan hutan. Akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara. Akibat perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat. 2. Hal-hal yang mengingatkan terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa bersifat sopan di persidangan. Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil. Berdasarkan hal tersebut, maka kami selaku penuntut umum dalam perkara ini menuntut agar majelis hakim pengadilan negeri Bengkalis yang mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Erwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan terpidana dalam dakwaan kumulatif berupa dakwaan ke-1 subsiden melanggar pasal 98 ayat 1 junto pasal 116 S1 huruf B Undang-Undang Hukum Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan dakwaan kedua melanggar pasal 50 ayat 3 huruf D junto pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Hukum Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dan dakwaan ketiga melanggar pasal 92 ayat 1 huruf A junto pasal 17 ayat 2 huruf B Undang-Undang Hukum Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Dan dakwaan keempat melanggar pasal 109 junto pasal 36 S1 junto pasal 116 S1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Insinyur Erwin selama 6 tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi selama 6 bulan kurungan. Tuntutan tersebut kemudian dengan acara berkas pembelaannya dimajui dari penasihat hukum terdakwa dan kemudian ditetapkan bagaimana Pak? Yang mulia, jadi terdakwa juga pembelaannya juga sama-sama dengan kami. Kemudian karena surat penakuan hari ini yang mulia, supaya kita punya banyak waktu untuk bisa melalui yang mulia majelis hakim sudah bisa dikeluarkan hari ini karena kan dia punya pendapat sangat tinggal sudah dikeluarkan hari ini Pak sudah jadi langsung bisa pulang ya. Baik, terima kasih.
Jadi bisa langsung di luar ya. Iya, benar.